Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bahasa Arab, mengenal kosakata dalam bahasa Arab bersama saya dan Salim Ahmad Khalifah. Ya, baik Salim. Ini apa bacanya Salim? Saya. Ya, ini gambarnya. Diingat ya. Ini gambar orang lagi ngomong saya. Selanjutnya, ini apa? Kamu. Iya, ini apa? Ayah. Ayah atau bapak. Ini apa? Anak kecil. Iya, ini apa? Kamu. Pintar. Nah, sekarang mau tahu nggak Salim bahasa Arabnya saya? Ana. Ayo, dengarkan dulu. Ya, diingetin ya. Ini gambar apa tadi? Anta. Gambar apa ini tadi? Kamu, ini bahasa Arabnya anta. Anta. Ini gambar apa? Ayah. Bahasa Arabnya apa? Abun. Iya, ini gambar apa? Anak kecil. Apa bahasa Arabnya? Ibnu. Iya. Ingat ya, ini apa gambar apa? Tamu. Iya, apa bahasa Arabnya? Doipun. Nah, sekarang diilangin semua. Apa Salim masih ingat enggak? Ini apa? Ana. Artinya? Aku. Ini apa? Anta. Artinya apa? Kamu. Ini? Abun. Artinya? Ayah. Ini? Ibni. Artinya? Anak kecil. Ini? Doi. Artinya apa? Kamu. Iya, sekarang gambarnya. Salim sebutin bahasa Arabnya. Apa? Ana. Benar gak? Iya. Ini gambar apa? Anta. Anta benar gak? Iya. Ini gambar apa? Abun. Iya, pintar. Ini gambar apa? Ibni. Iya, betul. Ini gambar apa? Doifun. Betul. Nah, sekarang ayah acak. Apa bahasa Arabnya? Anta. Ibni. Pintar. Abun. Terus? Ana. Terus? Doifun. Iya. Sekarang tulisannya aja. Salim baca. Anta. Doif. Ibnu. Terus? Abu. Terus? Ana. Tahu artinya? Tahu nggak Salim ini artinya? Insya Allah. Baik. Nah, sekarang tambah lagi ya Salim. Kalau kita mau nanya siapa, bahasa Arabnya pakai? Man. Man siapa? Coba katakan dengan gambar ini. Man. Man. Ini gambar apa tadi? Man. Man ana. Aywa. Jawabannya apa nih? Gambar apa tadi? Anta. Anta. Kalau gambarnya ini apa? Abun. Aywa. Selanjutnya kalau gambar ini apa? Anta ibnu. Pintar. Kalau gambarnya ini apa? Anta doif. Aywa. Sekarang dibalik pertanyaannya ya. Ya. Man. Anta. Man anta. Siapa? Siapa? Kamu. Jawabannya adalah? Jawabannya gambar apa nih? Adalah Ana. Ana. Kalau gambarnya ini berarti? Abun. Ana. Abun. Baca ananya. Ana. Abun. Kalau gambarnya ini? Ana. Ibni. Kalau gambarnya ini? Ana. Doifun. Aywa. Pintar. Nah sekarang ditambah lagi ya. Ayah tambah lagi. Kalau ada gambar tiga nih. Tahu nggak Salim gambar apa ini? Tamu. Bahasa Arabnya apa tadi? Doifu. Ini? Ayah. Bahasa Arabnya? Abun. Ini? Anak kecil. Bahasa Arabnya? Ibun. Kalau Salim Ibun ditanya, ya, Aina Abun, jawabannya pakai bantu haza. Ya, haza. Ini. Aina haza, Abun? Haza la. La. Haza Abun? La. La. Haza Abun? Iya, Pak. Nah. Naam. Naam. Haza Abun? Haza Abun? La. La. Baik. Aina Ibnun? Haza? La. Ibnun? Haza Ibnun? La. Haza Ibnun? Naam. Aywa. Aina Doifun? Haza Doifun?
Naam. Aywa, pintar. Nah, sekarang kalau kita lupa, Salim, ini gambar apa nih? Abun. Abun. Kita mau tanya, ini benar gak Bapak? Maka pakai pertanyaan A. A. Artinya apa? Apakah? Apakah anta Abun? Apakah kamu Bapak? Ya, jawabannya ternyata ya, kalau dia adalah seorang Bapak, berarti jawabannya naam atau la. Apakah kamu seorang Bapak? Oh, ternyata dia benar Bapak. Naam, naam atau naam? Ini apa nih? Anta. Eh? Ana. Naam, dia akan mengatakan naam ana. Naam ana. Siapa nih? Ana Abun. Ana Abun. Ulang. A anta. A anta. Abun. Abun. Jawabannya? Naam. Ana. Abun. Aywa. A anta Abun. Apakah kamu Bapak? Nyata jawabannya naam atau la? La. La. Jawab. Apa nih? Ana Abun. Ini? Ana Pak Abun. Ana Ibun. Aywa. Kalau ternyata a anta Abun, nyata yang jawab dia naam atau la? La. Karena dia adalah ana. Ana Baibun. Aywa, pintar. Nah, sekarang tambahin kalau kita lagi bicara ada kalimat penghormatan, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berjumpa jawabannya apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau udah selesai kenalan maka kita akan mengatakan ahlan dan jawabannya marhaban. Nah, sekarang ada dialog, ada datang ke rumah kita. Siapa yang datang ini? Doaikum. Apa artinya? Tamu. Tamu bilang apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata yang buka pintunya siapa nih? Ibnu. Ibnu artinya apa? Anak kecil. Iya, dia menjawab apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tamunya berkata apa? Baca, Salim. Ana Ahmad. Ana Doaikum. Doaikum. A anta Abun. Artikan kata tamu apa? Saya Ana Ahmad. Artiin saya. Saya Ahmad. Ana doi. Saya tamu. Apakah kamu ayah? Dijawab sama anaknya. La ana ibnu. La artinya apa? Bu. Bukan. Saya adalah ibnu apa tadi? Anak kecil. Anak, bukan bapak saya. Tamunya nanya lagi. Doaikum. Apa katanya? Aina Abun. Artinya apa? Mana ayah? Dijawab sama bapaknya datang. Ana Abun. Saya adalah ayahnya. Terus tamunya bilang apa? Ahlan. Dijawab sama bapaknya. Marhaban. Iya, demikianlah sesi pertama belajar bahasa Arab bersama Salim Ahmad Khalifah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share agar lebih banyak bermanfaat.